Lagi mengenai penamatan subsidi ayam, tiada kenaikan harga ayam di Negeri Sembilan dan masih kekal dijual pada harga antara RM9.40 hingga RM9.90 sekilogram. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan harga itu kekal pada harga yang seperti sebelum ni. Antaranya adalah permintaan yang tidak terlalu mendesak, dan juga jika dilihat kepada maklumat yang kami dapat berdasarkan mengenai bekalan ayam, juga bekalan adalah sangat stabil. Kadar pengeluaran ayam adalah 15.4 juta ekor sehari dan mencukupi untuk menampung keperluan rakyat di negeri itu. Kalau boleh biarlah harga RM94 atau RM9. Jangan lebih lagi lah. Kalau pandang pakcik lah. Sebab kita fikir yang orang kita, yang macam kita lah pendapatan rendah macam ni. Tu yang ikan dah mahal. Gitu. Dulu kajian kena subsidi ni, masa harga tengah tinggi selepas COVID dulu, harga mendadak naik. Jadi kajian terpaksa perkenalkan subsidi. Tapi sekarang bila harga dah stabil, dia tarik balik subsidi tu. Jadi setakat ni tak ada kesan apa-apa pun.